cepat kaya macam jual unta. Tapi kau sendiri malas nak usaha, cerita sana sini gibah kau merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita, tipu beli kawan memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam, kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, Pak Kado kedai tanah dia laga ayam, bukan kepunyaan. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang, apabila pecah tembelang lari lintang bukan. Kau tak mampu bayar sekupang pang alat kacam. Oh amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kami biri-biri alas sudah datang dari Jawa. Ewa, mana kau nak lari bawa duitku kemana? Buai laju-laju buai, siapa nak pokok sana? Duitku beribu semua entah kemana. Kemana pasu latikam di tapak kakinya? Dah memang kau salah sebutah bukau tak pernah. Betul tu. Rampung iseng semar di lem. Oh, pun sudah buka eh? Dah macam mentera dah. Dah buka dah tu. Bola runcing satu. Yeah. Solo, 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 solo. Cerita zaman dulu, Pak Kaduk gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Kenapa pula tu? Alah, dahsyatnya. Kau tak mampu bayar sekupang pang, rampang pang. Kau amai-amai berlarang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua tau sabu. Kambing biri-biri mes, kau datang dari Jawa. Ni dah jauh datang. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Ke mana duit? Buai laju-laju, buai sampai pokok sana. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Maman dah buat solat ikam di tapak kakinya. Dan memang kau salah, aku tabur kau pun tak apa. Rampung isi semati. Semua ramai-ramai baca mantra ini. Rampung iseng semar tilam. Ambil hilang tidur lagi bagus. Okey, terima kasih.